Terima kembali saudara Dani, angkat tebes, sudah Hendrik, angkat cepat Ruhan, Ruhan, naik lagi itu saja, tenang tenang Hendrik, cepat Ruhan, sudah diterima saudara Iqbal, tos satu yang pecah, masih selamatkan kembali, angkat Ruhan, kosong, sampai naik, di belakang sana, angkat, air naik, namun gak. Ya, bola di set yang kedua, dikuasai oleh nomor punggung 10 dari Puncak Malik, saudara Bung Safik kali ini akan mencoba servisnya sambil menunggu sang wasit. Angkat tinggi-tinggi, sabar saja anda tang saudara Denny tebas lagi-lagi dengan balasan bola quick yang cukup keras dan cukup cepat dari nomor punggung 6 saudara Denny Lempit. Hari ini mampu jebol pertahanan daripada Puncak Malik, di sana ada saudara Ruhan Koser tebas, namun terhalang dengan bendungan nomor punggung 5 saudara Arif, kali ini mampu menahan mesan saudara Hendrik yang cukup keras, tapi bola tidak bisa menyeberang ke daerah lawan dan skor bertambah kembali atau pecah skor untuk daerah Puncak Manik 1-2. Ya, 1-2, 1 nomor punggung 3 saudara Hendrik. Diterima kembali saudara Dani, angkat tebes kembali dengan balasan saudara Iqbal yang cukup keras, mampu menggeser skor, skor unggul 2 angka di set yang kedua, 3-1. Terima Ruhan, angka Toser Boeing naik saudara Nanang, masih bisa diselamatkan kembali, angka lagi dari belakang saudara Safik, terima lagi saudara Dade, angka kembali cemas, tipu saja, ada saudara Ruhan, naik saudara Hendrik, selamatkan saudara Dede, berbahaya cemas, mulai saya di sana, terima kebesaran libero, ada saudara Ruhan, Ipoh naik belakang, lagi-lagi dengan cemesan saudara Safik keluar jauh meninggalkan lapangan, dan poin kembali sana saudara putra daripada Arum BRI, di sana saudara Safik, ada dosa ditipu saja, namun dengan tipuan saudara Boeing mampu menggeser skor. Skor masih ketinggalan 2 angka di set yang kedua, 2-4, 2 ayunan sudah, 4 kali menunggu saudara Dani Toser, naik cemes lagi-lagi dengan kerasnya cemesan nomor punggung 5 saudara Arif kali ini, keluar, tidak dia masuk saudara-saudara, dan poin kembali saudara Boeing. Boeing akan mencoba servis, terima kembali sang libero nomor punggung 8, Iqbal naik kembali dengan sontekan atau bola quick saudara Iqbal yang cukup cepat, mampu kembali menggeser skor. Skor masih kedudukan unggul 2 angka saudara BRI, keluar jauh meninggalkan lapangan dan pindah bola. Saudara Nanang daripada Manik kali ini akan mencoba servis sambil menunggu sang wasit, tentunya Ajun Kacuda Andas, dan dibiarkan saja bola keluar jauh meninggalkan lapangan mengakibatkan pindah bola. Yang pindah bola masih ada Iqbal nomor punggung 7. Tapi kembali sana, terima kasih saudara Hendrik, angkat cepat Ruhan, dengan kerasnya kemesan saudara Ruhan kali ini tidak mampu ditahan, dan poin kembali saudara Puncak Manik 6-5 saudara Kiki masih bisa diselamatkan, lagi-lagi kali ini saudara Nanang tidak mampu untuk menjangkau bola, dan poin kembali sana saudara Arum BRI, Arum Anda sudah, terima lagi saudara putra daripada Manik, angkat Arum, selamatkan kembali, berbahaya teman, namun dengan kerasnya tembesan saudara Safik kali nomor punggung 10 mampu mendarat di bagian belakang pemain daripada BRI. Setak ayo saudara Ruhan, naik lagi tipu saja dengan tipuan yang cukup muslihat kali ini nomor punggung 3 yaitu saudara Emot, mampu menggeser skor kembali. Masih ada Dani dari nomor punggung 4 saudara Arum BRI mundur ke belakang, dan dibiarkan saja kembali bola keluar saudara-saudara, poin 7-8, satu angka ketinggalan kali ini saudara Puncak Manik. Masih Puncak Manik saudara-saudara Safik, terima kembali saudara Arum BRI naik, ada Amin sana mencoba open.
Ya, kali ini poin saudara Arum PRI Majenang, nomor punggung 6 itu saudara Dani Lepen. Coba servisnya, lagi-lagi gagal saudara-saudara. Poin saudara Puncak Manik 8-9. Ya, 8-9 di sana. Masih saudara Hendrik ajukan angkatan 8. Angkat keselamatan kembali, berbahaya. Namun kali ini sang libero daripada Arum tidak mampu menyelamatkan bola dan poin kembali sana. Masih saudara Edit 9 sama. Angkat semangat, selamatkan kembali sang libero. Namun kali ini teranulir wasit saudara-saudara. Poin kembali 10-9. Satu angka ketinggalan kali ini saudara Arum daripada PRI Majenang. Angkat tosur naik semer, lagi-lagi dengan bendungan yang cukup rapat, tapi bola keluar jauh meninggalkan lapangan saudara-saudara. Poin kembali saudara PRI 10-9. Sobekan saudara Poing kali ini mampu menggeser skor. Skor sementara unggul 1 angka di set yang kedua saudara Puncak Manik 11-10 di sana. Mencoba ombak, lagi-lagi gagal saudara-saudara. Poin 11-9. Ya, 11-9. Saudara Arif nomor punggung 5 mencoba servisnya, namun gagal saudara Safik tidak mampu menyelamatkan bola. Dan kali ini skor bertambah kembali saudara BRI Star, namun keluar jauh meninggalkan lapangan dan mengakibatkan poin kembali saudara Puncak Manik. Angkat kembali kali ini, namun gagal diselamatkan saudara-saudara. Kembali poin 13-12. Saudara Iqbal kali ini nomor punggung 7 akan mencoba sambil menunggu peluit. Angkat peluit saudara Hendrik. Kemasuhan kembali dengan kerasnya cemesan saudara Ruhan, mampu menyamakan skor di set yang kedua 13-13. Ya, 13-13 saudara Kiki nomor punggung 2 daripada Puncak Manik. Terima saudara Iqbal. Lagi-lagi dibalas dengan nomor punggung 6 saudara Daniel Epek, mampu menjebol dan menggeser skor. Skor kedudukan unggul 1 angka saudara Arum PRI 14-13. Nah, saudara Safik, lagi-lagi gagal teman-teman saudara Safik, masih tertahan dengan bendungan yang cukup rapat dan cukup kuat. Cemesan daripada Safik tidak mampu menjebol pertahanan daripada Arum PRI. Ya, nomor punggung 11 dari saudara Ruhan akan mencoba servisnya, ayunkan sudah, diterima saudara Iqbal. Tosa punya kerja, masih selamatkan kembali. Angkat Ruhan, tosa Safik naik. Terbol saudara-saudara dengan kerasnya saudara Safik kali ini. Angka skor kembali sama 15-15. Ya, 15-15. Angka sabar cemesane, lagi-lagi dengan kerasnya cemesan saudara Dani, mampu mendarat dan blocking yang kurang rapat. Maka poin kembali saudara Arum 16-15. Anam pelaksana 15 mencoba cemes, namun gagal diselamatkan saudara-saudara. Pindah bola 16-16. Ya, 16-16 saudara Safik mundur ke belakang, diterima kembali. Angkat kembali saudara Hendrik. Toser Nanang naik, selamat ke saudara Dani. Angkat kembali saudara Arif, mencoba umpan saudara Boeing. Cemes, masuk saudara-saudara. Dengan kerasnya cemesan saudara Ruhan, mampu menggeser skor kembali unggul 1 angka 17-16. Ya, 17 saudara Puncak Manik, 16 saudara Arum. Angkat dengan kerasnya cemesan nomor punggung 5, tenaga yang cukup kuat kali ini. Maka poin kembali saudara Arum 17-17. Ya, poin Hendrik naik, namun gagal diselamatkan oleh saudara Dani nomor punggung 4.
dan poin kembali 17-18. Ya, 17-18, 18 mencoba servis, ada 17 sana. Angkat terbaik, namun gagal dengan penolongan saudara Rifan yang cukup akurat. Habis jauh dijangkau rekannya sendiri dan pindah bola 18 sama. Ya, 18 sama, masih ada Ruhan, ada Boeing naik dari belakang saudara elektrik. Luar jauh saudara-saudara. Poin 19-18. Ya, 19 kali ini. Oh, saudara Arum. Keluar jauh. Sama skor imbang 19-19. Ya, 19-19. Masih ada Bung Poin kali ini nomor Bung 1 daripada Puncak Manik. Diterima sang libero. Angkat Arif. Kembali dengan kerasnya cepesan saudara Arif. Kali ini mampu menggeser skor. Skor unggul 1 angka saudara Arum PRI 20-19. 20 saudara Arif nomor 25 mencoba servis milik kembali saudara Hendrik. Angkat poser. Tertahan dengan net saudara-saudara. Poin 21-19. Ya, semangat yo. Tenang, tenang. Ya, kembali sana saudara Dani Anna Toser. Masuk saudara-saudara dengan cemesan yang cukup keras kali ini, jatuh mendarat di bagian belakang saudara putra daripada Puncak Manik. Masih ada saudara Iqbal. Iqbal. Gagal serpan Iqbal. Ya, masih Puncak Manik sana. Keluar jauh meninggalkan lapangan. Dan skor sementara unggul 2 angka 23-21. Ya, 23 di sana. Ayunan sudah diterima lagi saudara Amin. Kembali dengan balasan saudara Rifan yang cukup keras, mampu menjebol dan menggeser skor. Skor sementara ketinggalan 1 angka 21-22-23. Ya, 22 saudara Rifan. Gagal kembali saudara Ruhana saya. Kembali poin 24. Lampu merah saudara Dani daripada Arum PRI. Kini mencoba servis mundur ke belakang. Diterima kembali saudara Nana. Angkat poser. Naik kembali. Diterima lagi. Arum berbahaya. Masuk saudara-saudara. Skor kembali bertambah saudara Putra Puncak Manik 23-24. Ya, 23 kali ini akan mencoba servis. Siapa kan saudara Safik Cikantan. Diterima lagi saudara Iqbal. Angkat poser. Kembali dengan kerasnya kemesan saudara Arif mengakhiri di set yang kedua, dimenangkan oleh putra daripada Arum PRI Majna. Ya, terima kasih kepada para penonton pecandu bola voli khususnya, ya, karena ini pertandingan yang terakhir. Nanti akan dilanjut nanti malam sehabis Badai Isa. Maka dari itu